Tapi kalau untuk ada anggapan bahwa Kim Plus ini adalah untuk menjegal majunya Anies, kalau menurut PKB sendiri bagaimana? Ini kan belum ada, Kim Plus juga belum ada kan, baru wacana. Apalagi menjegal, koalisi Kim Plus aja belum ada dan belum duduk bersama. Apalagi tuduhan menjegal atau apa, jadi masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan. Gus, satu aja Gus.